Ini adalah rangkaian untuk lampu LED berjalan di kolong bak truk kendaraan Mitsubishi Canter. Nah, ini bisa dipasang di Mitsubishi Canter ataupun di Mitsubishi apa nih ya? Truk yang long ataupun di kendaraan Elf ataupun Hino ataupun di apa ini, Dina yang menggunakan bak tipe kayu. Nah, ini saya desainnya untuk bak tipe kayu. Ini saya ini akan sudah selesai ya. Jadi ini untuk sebelah kanan ini untuk bagian pilar sebelah kiri. Oke. Ini untuk modulnya. Ini kita kasih sekring untuk lampu bagian plusnya ini. Kemudian untuk strobonya juga kasih sekring. Kita kasih switch juga. Sini nanti akan kita kasih switch ya. Ini kasih switch juga untuk lampu strobonya. Nah, ini lampu strobonya. Jadi ada switch, ada fuse dan langsung ke positif baterai. Ini juga untuk lampu yang ada di bawah bak sudah oke semua. Tinggal kita kirim ke pemesan pelanggan. Jadi nanti pelanggan itu enak ya untuk masangnya karena sudah kita desain sedemikian rupa sehingga nantinya untuk pemasangan lebih mudah. Ya, untuk yang Anda mau pesan bisa order segera di channel Edi Saputra. Untuk info pemesanan saya tuliskan nomor HP-nya di link deskripsi. Oke, kita masukkan semua ya. Sini kita masukkan, kemudian modulnya sini. Oke ya, kita masukkan juga. Kemudian untuk lampu, oke, kita masukkan lampunya juga, kita masukkan semua. Nah, ini untuk fuse dan sekringnya juga kita masukkan. Oke, siap, kita bungkus, kita kirim ke pemesan lampu LED berjalan ini. Untuk Anda yang belum tahu YouTube saya, channel Edi Saputra, bisa klik subscribe terlebih dahulu agar Anda bisa selalu update informasi terbaru tentang dunia otomotif. Nah, dan kali ini juga saya punya fanpage atau Facebook fanpage juga namanya Edi Saputra. Ada video-video tentang otomotif juga di situ. Jangan lupa like dan juga share untuk fanpage dari Facebook saya. Nah, ini pengirimannya sudah selesai ya. Sudah kita bungkus, sudah kita packing dengan rapi agar segera terbang menuju Jakarta Utara. Terima kasih bosku udah order di tempat saya untuk lampu box, lampu LED berjalan di kendaraan Cold Diesel Canternya. Semoga usahanya tambah maju, tambah lancar, tambah armadanya semoga tambah banyak. Oke ya, terima kasih. Salam otomotif, salam Edi Saputra.